Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasarudin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana teman-teman semua melakukan pinjaman online pada aplikasi Akulaku. Silahkan teman-teman download pada Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna Apple. Jadi kita buka untuk aplikasi Akulaku sendiri. Dan ini tampilannya sepertinya cukup bagus sekali. Dan kita bisa lihat di sini sebenarnya Akulaku adalah sebuah marketplace ya. Dimana kita bisa lihat di sini ada berbagai produk yang teman-teman bisa beli juga di sini, dan Akulaku juga menyediakan yang namanya pinjaman online. Jadi teman-teman bisa daftar dan registrasi dengan melakukan pengisian data berupa email, nomor telepon, dan nama teman-teman sesuai dengan KTP. Oke, kita bisa lihat jika teman-teman sudah login, saya anggap teman-teman sudah mempunyai akun. Teman-teman klik bill, ada bill di bawah. Nah, di sini ada limit tersedia 2.500.000, ada juga pinjaman hingga 3 juta. Nah, ini untuk limit tersedia teman-teman bisa kredit produk dari Akulaku dengan limit 2.500.000. Nah, ini untuk limit dan jumlah pinjaman itu beda-beda tergantung akun teman-teman ya. Kalau akun saya mungkin sekitar 2.500.000 untuk limit tersedia, dan untuk pinjaman ini sekitar 3 juta begitu. Jadi teman-teman untuk meminjam online teman-teman bisa melakukan di aplikasi Akulaku, dan ini sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bisa dibilang untuk Akulaku saya rekomendasikan lah ya, sekitar hampir 100%. Oke, di sini untuk jumlah pinjaman, teman-teman tinggal klik pinjam sekarang di sini. Sebenarnya di sini saya belum pernah meminjam dan nggak ada keinginan untuk meminjam online ya. Jadi mungkin ini pertama kali, karena buat teman-teman semua biar tahu saja, semoga membantu begitu. Dan di sini kita bisa lihat ada nominal 600 dan nominal 900. Nah, ini periode pinjaman sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari, dan kita bisa lihat di sini untuk 15 hari total 600.000 itu sekitar 672.000, dan ini tanggal pembayarannya sekitar tanggal 26 September 2019. Oke, dan kita bisa lihat untuk 900.000 kita bisa lihat di sini sekitar 1.700.000 itu pembayarannya. Dan di sini kita bisa lihat ada satu kupon tersedia. Kita klik yang 600.000, misalkan kita klik satu kupon tersedia, maka kita bisa lihat ini dapat 30% ya. Teman-teman tinggal klik saja di sini dan klik OK. Dan ini ada kena potongan sekitar 14.000. Oke, sekarang kita coba ini 15 hari, dan kita nanti tanggal pembayaran sekitar 26 September sekitar 658.000 yang harus dibayar. Selanjutnya teman-teman tinggal klik berikutnya saja. Oke, kita tunggu loadingnya, dan di sini kita bisa lihat. Silakan teman-teman masukkan untuk nama bank, misalkan saya pilih di sini BCA, dan untuk rekening penerima silakan teman-teman masukkan ya sesuai dengan nama di rekening teman-teman ya. Direkomendasikan harus sama dengan nama di akun Akulaku. Oke, setelah teman-teman memasukkan nama bank dan juga nama nomor rekening begitu, teman-teman bisa lihat di sini ini ada rincian pinjaman, jumlah yang harus dibayar sekitar 658.000 dengan sudah termasuk diskon ya 14.000, dan ini jangka waktunya 15 hari, tanggal pembayaran nanti tanggal 26 September 2019, total pinjaman 600.000 dan biaya persetujuan cepat ini 31.000 ya. Cuma ini kena diskon sekitar 14.000, jadi bunganya 27.000 begitu. Oke, selanjutnya dikira sudah benar, silahkan teman-teman untuk melakukan konfirmasi. Silahkan teman-teman klik konfirmasi. Maka di sini teman-teman untuk mengisi nama ibu kandung, silahkan teman-teman isi ya. Oke, selanjutnya di sini kita mengetahui nomor verifikasi ya. Jadi silakan teman-teman masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor yang sudah terdaftar. Oke, silakan teman-teman klik kirim saja, dan kita tunggu untuk kode verifikasinya.
Pastikan nomor telepon teman-teman aktif ya. Oke, kita masukkan 75230. 75230. Jika sudah benar, silakan teman-teman klik selanjutnya. Maka di sini kita bisa lihat pengajuan berhasil. Dan di sini kami akan memproses dana pembiayaan Anda dalam 24 jam. Anda akan dikabari melalui notifikasi. Oke, silakan teman-teman cek di nomor rekening teman-teman, baik itu lewat ATM ataupun lewat mobile banking, apakah dananya sudah masuk begitu. Biasanya dananya cepat. Intinya teman-teman silakan ingat ngutang, ingat bayar begitu. Dan saya rekomendasikan teman-teman pinjam di Akulaku karena sudah terdaftar di OJK begitu. Jadi teman-teman harus memilih aplikasi-aplikasi mana yang baik dan legal juga begitu, dan sudah diakui masyarakat juga. Intinya kalau Akulaku mungkin bisa dibilang marketplace juga, karena kalau marketplace bisa dibilang sudah banyak pelanggannya begitu, ada yang mungkin membeli barang atau menjual barang atau beli token segala macam lewat marketplace. Jadi bisa dibilang hampir 100% terpercaya begitu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Dan ini di sini ada lengkapi nomor NPWP. Jika teman-teman dikosongkan juga nggak jadi masalah. Teman-teman tinggal klik selesai saja begitu. Klik selesai. Oke, maka di sini kita bisa lihat untuk limit tersedianya sekitar 1.842.000 ya. Kita bisa lihat, dan kita bisa lihat di klik tagihan saya begitu. Oke, ada tagihannya KTA kilat menunggu pelunasan begitu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin melunasi, nanti tunggu video saya selanjutnya cara melunasinya seperti apa. Begitu. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih. Saksikan video selanjutnya di tanggal pembayaran 26 September 2019 nanti saya bikin video cara membayarnya atau cara melunasinya. Terima kasih.